Nah, ini dia. 1000 masjid. Pulau dengan 1000 masjid, ini dia logonya. Nah, logonya, lambangnya. Jadi guys, kalau lagi liburan ke Lombok, kalau misalnya mau cari pusat keramaian, lo datang ke sini ya. Hari Minggu banyak kegiatan di sini, ada yang lari, olahraga, jogging, nongkrong. Kalau misalnya weekend juga banyak anak muda nongkrong di sini. Kalau misalnya lo mau cari dan kenalan sama anak muda, juga biasanya transaksi online, COD-nya di sini lebih gampang. Oke, itu dia. Kita ke tempat lain yuk di Lombok. Let's go. Ini gue lagi di salah satu ikon kota Lombok, yaitu di masjid terbesar. Karena kita tahu Lombok ya kental banget Islamnya, dan ini adalah salah satu ikon kota Lombok, yaitu masjid terbesar yang ada di Lombok. Namanya Masjid Hubbul Wathon. Kalau Hubbul Wathon itu bahasa Indonesianya kira-kira ya, kalau nggak saya salah ya, itu cinta tanah air. Jadi masjid ini memang ada dari tahun 2016 didirikan, dan bisa biasanya jadi tempat ngumpul dan tempat kegiatan masyarakat Lombok, kayak misalnya ada tablik akbar, ada acara-acara keagamaan, ada dai-dai dari luar kota Lombok atau bahkan dari luar negeri itu di sini kumpulnya. Dan masjidnya itu gede banget. Ayo kita lihat ke dalam. Tuh, luas banget dan modern. Tuh, ada beduk, di atasnya ada tulisan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ini salah satu lambang bahwa Indonesia multikultural. Gak ada rasis-rasis tertentu yang dapat keistimewaan. Nah, inilah pertama kali ayam taliwang masuk ke industri kuliner di Mataram, di Lombok. Yang bikin pertama kali ayam taliwang itu adalah Haji Murad. Nah, ini taliwang Haji Murad. Beuh, rasanya kokil, parah. Kalau wisata halal, harus cobain ayam taliwang di Mataram. Nah, ini dia ayam kampung. Beuh, gila. Lebih enak daripada ayam semester 4. Salah, Mas. Pokoknya ayam taliwang ini juara di sini. Ditemenin pakai plecing kangkung. Agak ada Sunda-Sundanya dikit karena dia adalah kangkung. Terus ditambah lagi ada tempe, tahu, dan ini kelapa, tapi warnanya warna emas. Namanya kelapa emas. Rasa kangkungnya tuh ya.